Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BHS Lover semua dimanapun kalian berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya sahabat, dan diberi rezeki yang melimpah. Amin ya Rabbal Alamin. Seperti biasa, jumpa kembali bersama dengan Mimin yang akan mengulas alur cerita dan prediksi buku harian seorang istri untuk episode 5 malam ya sahabat, 30 Agustus 2022, yang pastinya akan lebih menarik untuk kita saksikan. Di saat Fajar akan menikahi Alia, di situ Kevin berulah dengan menjebak Fajar supaya Fajar dipenjarakan. Namun sebelum lanjut ke isi videonya, bagi sahabat BHS Lovers yang baru gabung di channel ini, silakan untuk tekan tombol like, comment, dan subscribe-nya terlebih dulu, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat semua tidak ketinggalan episode terbaru dari channel ini. Jangan lupa juga tonton videonya sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita, seperti yang kita saksikan di episode sebelumnya nih. Keluarga Buana baru saja kehilangan Neratu karena sebelumnya Neratu sempat dirawat di rumah sakit, namun Neratu meninggal dunia. Sehingga dalam hal tersebut Neratu meninggalkan surat wasiat kepada keluarga Buana. Sehingga pengacara Buana pun membacakan isi dari surat tersebut yang menyatakan bahwa harta warisan keluarga Buana jatuh kepada adik junior dan Ratu Buana, yaitu anak kedua dari Dewa Buana dan Nana. Sehingga Bu Farah tidak mendapatkan sepeser pun atas harta itu. Sehingga membuat Bu Farah angkat kaki dari rumah Buana karena Bu Farah merasa tidak dihargai dan tidak dianggap lagi oleh keluarga Buana. Meski sebelumnya Dewa menahan Bu Farah untuk pergi, namun keputusan Bu Farah sudah bulat untuk pergi dari rumah Buana. Sementara di lain sisi, Fajar mengajak Alia untuk menikah dan hidup bersama. Ketika itu si Kevin menjalankan aksi liciknya dengan sengaja menjebak Fajar sehingga Fajar dipenjarakan. Sementara di lain sisi, Vanova mengancam Alia karena sebelumnya Alia akan merencanakan untuk menukar bayinya dengan anaknya Nana, sehingga Vanova menggagalkan rencana jahatnya Alia. Nah sahabat, mungkin hanya itu saja alur cerita dan prediksi buku harian seorang istri untuk episode malam ini. Untuk mengetahui lebih lanjut, saksikan terus buku harian seorang istri setiap hari hanya di SCTV. Terima kasih kepada sahabat BHS Lover semua sudah setia menonton videonya dan dukung terus channel ini. Sampai jumpa kembali di video-video Mimin berikutnya. Akhir kata, Mimin undur diri. Wassalamualaikum.